Halo guys, para sahabat Warpis, masih bersama saya Agus dari Warung Pisau. Pada video ini saya mau memperkenalkan teknologi yang luar biasa keren, namanya Field Strip. Field Strip ini dirancang oleh Ken Onion, salah satu desainer pisau favorit saya dari sejak awal-awal saya kenal pisau lipat. Ken Onion sendiri sumbangsinya sangat luar biasa di dunia pisau lipat. Dari tahun 96 dia sudah memberikan sumbangsi yaitu memperkenalkan teknologi assisted opening. 20 tahun kemudian yaitu di 2016 dia membuat terobosan baru yang bernama Field Strip dan banyak memperoleh penghargaan-penghargaan atas inovasi Field Strip tersebut. Dan bahkan sekarang Field Strip itu disempurnakan lagi menjadi Field Strip generasi 2. Apa sih kelebihan Field Strip itu? Field Strip sesuai namanya, teknologinya adalah kemampuan untuk membongkar pasang pisau tanpa menggunakan alat bantu apapun. Biasa kan kalau kita mau membongkar pasang pisau, kita butuh obeng. Biasanya obeng Torx. Nah, Field Strip tidak membutuhkan itu, sehingga pisau-pisau yang menggunakan teknologi Field Strip bisa dibongkar pasang dengan sangat mudah di lapangan tanpa membutuhkan alat apapun. Masa sih semudah itu? Nah, untuk mastiin, yuk kita cek videonya. Pisau yang saya gunakan sebagai contoh ini adalah pisau CRKT Bonafide yang merupakan rancangan terbaru dari Ken Onion sendiri yang diproduksi oleh CRKT. Cara kerja Field Strip gimana? Kalau teman-teman perhatikan di sini adalah elemen utamanya, yaitu tuas ini. Kalau di Field Strip generasi 1, elemen utamanya ada di bagian belakang handle, di bagian butt. Bentuknya seperti gear dan kita harus memutarnya sampai kedua belah handle terlepas. Nah, di Field Strip Gen 2 ini, elemen utamanya adalah tuas. Cara pengoperasiannya adalah kita hanya cukup memindahkan tuas ini ke atas. Artinya, kalau dari bentuk seperti ini, kita pindahkan dulu ke kanan dan kita dorong ke atas tuasnya. Dengan begitu, pisaunya akan terbongkar dengan mudah. Yakin? Yuk kita coba guys. Pisau kita buka dulu, lalu tuas ini saya dorong. Kita taruh supaya nggak jatuh ya. Biasakan menggunakan alas kalau membongkar pisau ya guys. Supaya edge-nya nggak beresiko terbentur dan jadi rusak. Yes, sudah terbongkar guys. Mudah banget. Ini bagian handle yang pertama. Bagian handle yang kedua. Dan bilahnya. Tetap hati-hati ya pada saat menangani bagian bilah tajamnya ya guys. Nah, untuk pasang baliknya gimana? Jangan sampai kita bisa bongkar tapi nggak bisa pasang balik. Gawat ini. Untuk pemasangannya, disarankan pisau dalam kondisi tertutup. Artinya kita harus pasang dalam kondisi blade terlipat seperti ini. Nah, kemudian dicocokkan lubang-lubangnya dengan posisi dari pinnya. Maklum guys, ini baru pertama kali jadi agak kagok saya. Oke, setelah semuanya sudah terpasang di posisinya, pindahkan tuasnya kembali ke posisi sebelum. Nah, kalau kita lihat, pisaunya terpasang lagi, presisi lagi, tidak ada pergerakan parts yang mencurigakan, dan actionnya mari kita cek. Wah, tidak ada fungsi yang terganggu, guys. Nah, menarik ya, guys. Kalau kalian senang bongkar pasang dan membersihkan pisau lipat, tapi kalian nggak mau ribet, nah, pisau-pisau dengan teknologi Field Strip ini bisa menjadi pilihan solusi praktis nih, guys, buat teman-teman semua. Oke, demikian update singkat dari saya mengenai teknologi Field Strip generasi 2 ini. Pantau terus channel ini untuk video-video baru mengenai update teknologi yang berhubungan dengan dunia pisau. Terima kasih guys.